Ini pula mengenai kem badminton negara. Barisan pemain muda badminton negara diingatkan supaya menjadikan Sukan SEA 2021 di Hanoi ini sebagai satu platform terbaik buat mereka menimba pengalaman. Jurulatihnya, Datuk Misbun Siddiq mengakui, Temasya Sukan Dwi Tahunan itu merupakan medan yang sesuai untuk menonjolkan bakat dan pelapis baru yang menggalas cabaran Malaysia pada masa akan datang. Mereka harus tunjukkan performa, result akan datang kemudian. Itu buat masa sekarang ni daripada itu. Saya tak boleh ambil satu target yang tinggi yang mana saya tahu pemain-pemain yang adanya ini. Tetapi yang penting inilah satu platform yang mana mereka harus main bersungguh-sungguh demi untuk negara dan juga untuk seluruh rakyat Malaysia. Dalam pada itu, beliau turut berharap barisan pemain muda ini dapat menyumbang satu pingat emas tidak kira dalam acara individu atau berpasukan. Malaysia menghantar pelapis muda di temasya ini selepas tarikh kejohanannya berlangsung serentak dengan kempen Piala Thomas dan Uber di Thailand.